Semalam telah berlangsung Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2018 di mana kita tahu Anugerah Bola Sepak Kebangsaan ini untuk player yang perform, player yang power musim ini. Sebagai fan Perak, ada dua benda yang aku tertarik. Pertama, Coach Mehmet. Kedua, Syarul Saad. Dan kita tahu malam tu Syarul Saad telah dinobatkan sebagai pertahanan terbaik Malaysia musim ni. Dan aku rasa kemenangan Syarul Saad tu disebabkan dua faktor. Pertama, Syarul Saad sebagai penolong kapten. Kita tahu kapten Aceh, tapi musim ni Aceh kurang bermain dan injured. Dan automatik lintang kapten adalah milik Syarul Saad bila tak padang. Dan Syarul Saad telah lead team Perak nombor 2 Liga. Dan aku rasa itu adalah satu pencapaian terbaik Perak untuk musim ni. Kalau kita perhati pun 4-5 musim sebelum ni, Perak berada dekat tengah-tengah Liga. Ada satu musim tu nak pergi tersungkok ke Liga Perdana. Nasib baik ada mendiang atau wegang. Kalau tak ada mendiang atau wegang, aku rasa tim Perak dah hauk lah. Dan faktor kedua adalah disebabkan Syarul Saad bawa tim Perak menang Piala Malaysia. Dan malam tu kita tahu, kita boleh nampak karakter Syarul Saad malam tu memang power. Dan aku rasa pilihan Syarul Saad ni adalah tepat lah sebagai pemain pertahanan Malaysia untuk musim ni. Dan baru-baru ni telah keluar list National Call Up AF Suzuki Cup dan Syarul Saad terpilih. Kalau kita perhati pun game-game sebelum ni pun Syarul Saad pun ada main untuk friendly macam lawan Kemboja. Skor pemilihan Syarul Saad ni ada disebabkan tactical dan cara Syarul Saad kena dengan tactical coach. Ada strength antara-antara tepat dan boleh skor. Kosa ini adalah satu penambahan yang baik untuk tim Malaysia. Dan sebelum ni apa kata aku bodoh kan, aku sembang kosong pasal bola kan. Kali ni aku nak apa tengok aku bijak sikit. Aku kongsi sikit lah statistik pasal Syarul Saad untuk musim ni. 2018 dia telah bermain sebanyak 19 game Liga Super, 3 game Piala FA dan 8 game Piala Malaysia. Dan minit permainan yang telah dikubur adalah sebanyak 1,634 minit. Dan musim ni dia hanya kutip 2 kali kad kuning, iaitu lawan Selangor dan lawan PKNS Selangor. Aku harap prestasi on form Syarul Saad ni dibawa kepada camp Malaysia untuk AF Suzuki Cup ni. Dan aku ucapkan gula lah untuk Malaysia tahun ni, musim ni. Biarlah bawa balik lah, Malaysia boleh.